Ya, adapun kejadiannya pada hari Minggu kemarin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.30. Ya, 12.30 tempat di daerah Kasang Kumpe Hulu, Muara Jambi. Jadi pelaku sudah kita amankan hari Minggu, kemudian dilaporkan kemarin hari Senin. Dilaporkan, kemudian tim dari subdit 4 ya, bertindak cepat untuk menangkap pelaku. Ya, pelaku sudah berhasil kita amankan. Ini pelakunya kemarin telah kita amankan di rumah. Jadi modusnya adalah sekalian bahwa pelaku ini mengajak korban ya, anak di bawah umur ya, 6 tahun 11 bulan ya, dengan iming-iming akan diberikan kado ulang tahun ya, kemudian membawa korban, kemudian emak, nah korban itu dibawa ke dalam semak-semak, kemudian pelaku melakukan tindakan bejat ya, ini bejat sekali nih ya, bejat menyetubui ya, anak di bawah umur ya, satu kali ya, satu kali. Pelaku alias AW ya, umur 26 tahun ya, alamat sama dengan tadi di lokasi. Ini adalah tetangga juga, ini adalah masih satu tetangga lah, lingkungan dengan. Jadi pelaku terpenuhi unsur melakukan tindak pidana perlindungan terhadap anak ya, pasal 81 junto 76E dan atau 82 junto 76B. Penerapan undang-undang kebiri itu Pak terhadap korban apalah tersangka Pak? Ya nanti itu kita proses apa berlanjut ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kita. Tapi kita terapkan rencananya. Ya rencananya Pak. Ancamannya seperti itu Pak ya? Ya.